Kita tarik melalui handphone, kita gunakan gambar ni. Nak keluarkan jin dan setan, kita tengok bersama dengan izin Allah. Kita ambil gambar dia lah. Ha, kita nak tengok baru dapat dia. Gambar ya. Alhamdulillah. Mana barang umpan dia? Umpan dia, Datuk. Itu, tengok. Jalur botol. Tunduk nasi. Abang, main duduk sini mana? Dekat Datuk sini? Duduk orang. Mana lah, duduk sini. Duduk dekat Datuk. Ubah. Tung, ubah belakang sikit. Duduk sini seorang. Ubah. Abang, duduk sini, abang. Ubah. Tung, tung. Duduk dekat Datuk. Duduk dekat sini. Ini mari sini satu orang duduk. Abang, duduk sini, abang. Boleh, abang? Duduk sini. Duduk, boleh, ya? Aduh. Ada di sini nih. Abang di sini. Ada. Duduk. Kakak dari depan je, kakak. Ah. Apa umpan dia? Ambil jago satu besar kan ni. Ambil yang besar, besar. Ni jago sotong ni. Baik pegang lah. Tujuh ambil gambar jago sotong. Mesti ambil gambar. Orang tengok nampak apa ya? Real tu kita nak tunjuk biar orang tengok ya. Ha, jangan sotong. Ambil depan ya. Gambar depan. Depan. Ha, dekat. Dekat. Ha, ambil kat kain. Dan payung. Apa? Ambil dekat. Ha, buat sini. Abang pegang dekat. Buat gambar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi kan? Agak tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Yasin lah. 1 sampai 7 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Terus wa qur'ani akin innaka lamina mustaqim. Terus siratan mustaqim. Terus biru. Terus tanah tangan lah bos ya. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah benda kotor ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk Indonesia kan? Ya, Indonesia nampak dia nak duduk. Bismillah pada Indonesia. Dapat ditarikkan dengan izin Allah. Ya Qayyum, ya Khayyum, ya Jalal wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman. Ayat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kita gunakan janggut sotong bersama dengan payung buruk bersama kain merah dan kain putih ya, dan ditarikkan melalui gambar dengan izin Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar. Siapa nak? Muhammad. Selawat Nabi. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Tunjuk telefon. Ya. Betul? Tengok gambar dia. Lari muka tu. Ha ya. Ha. Siapa lagi? La ilaha illa subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Awak keluarkan benda kotor lillahi taala. Tutup telefon balik. Tengok nak? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tutup biar. Pegang kakak sini. Pegang. Pegang ya. Baca selawat lagi sekali. Bismillah, kita bunuh dia. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu akbar. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarkan dengan izin Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau selamatkanlah dengan izin Allah anak ni mengambilkan kebelahan menjadi seorang doktor ya? Doktor di Indonesia, kursus di sana. Dapat pulihkan kembali yang gangguan jin dan syaitan mengganggu tempat kerja, mengganggukan diri dia. Dapat pulihkan kembali. Ini atas datang seorang ibu datang mengadu sini supaya anak dia dapat sihat di Indonesia, mengambil kursus seorang doktor dengan izin Allah.
dapat dipulihkan kembali dengan izin Allah. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Jalal wal Ikram, keluarkanlah jin dan setan. Bagaimana ada surah Yasin, surah jin dalam Quran ayat 12. Ada jin kafir, ada jin Islam. Jin Islam ikut nabi-nabi, rasul-rasul dan wali-wali. Jin kafir menjadi pada tanah, api dan tanah dan air. Kau keluarkan pada hari ini dengan izin Allah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kerjailah. Kerja saja. Kerja eh? Senduk tu punah. Ha, celuk-celuk sikit. Ha. Senduk sendiri pada senduk. Ha, kerja. Ha, lebih. Ha, tak perlu keluar bagi pegang-pegang. Ha, pegang-pegang. Ya, kita keluarkan tengok ya. La ilaha illa anta subhana, keluarkan jin dan syaitan. Lillah tashban. Allahu akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Okey, bang? Allahu Akbar. Ya. Ya. Betul, nampak tak? Okey, bang? Ini yang kita tangkap pada melalui telefon. Ya? Tunjuk telefon lah. Ha? Ini telefon yang melalui telefon. Angkat tinggi telefon. Ha, ini. Melalui telefon, anak ini duduk di Indonesia. Ya, ambil bahagian pakar doktor. Di Indonesia, mak dia tak mengadu, anak dia diganggu oleh jin dan syaitan. Tempat kerja dan mana-mana mengganggu, ada berhampiri. Hari ini kita tangkap putih anak itu. Nampak anak? Masa itu mengganggu kerana apa presen, bahdi kena kepada anak itu dengan izin Allah. Hari ini kita tangkap, nampak anak? Melalui sotong kain apa? Kamera dan kain putih, payung buruk eh. Dan air? Air bertemu, air belaga. Belagakan benda kotak itu. Macam mana mak? Tujuk tangan mak. Tujuk. Ya. Tujuk anak. Ha, nampak anak? Abang tujuk mak. Ni, abang bangun tunjuk, tunjuk. Dekat-dekat sikit. Haa, ni dia, nampak? Ini jin yang kita tangkap yang mengganggu anak ni di Indonesia. Gunakan sotong dan tempat air belaga. Alhamdulillah. Ya. Tengok, okay. Ya? Ni dia terbang. Dia terbang, eh? Ya, macam ni nak? Selalu kita tutup-tutup kan? Hari ni jangan tutup, kita tangkap terang-terang. Pegang lah, bagi orang tengok. Bagi orang tengok, berhati je kan? Haa, biar orang tengok. Ya, tengok. Bukan tu apa tu? Langsung je. Ya, yang ada ganggu tempat kerja kan? Dia ambil gambar. Dia selalu belah-belah korang. Ha, jadi dia mayat tu padi lah. Jadi ni dah alhamdulillah ada barang ni. Barang dah dalam tadi. Ya, betul. Bagi ludah semua ya. Ambil gambar. Macam mana? Ya. Habis bagi mak tu tunjuk. Mak tu tunjuk ramai-ramai eh. Tunjuk ya. Tunjuk. Dekat tunjuk aja. Habis nak buat, bagi orang tunjuk. Ambil mak tunjuk. Tunjuk pada tu. Ini benda yang keluar dalam telefon. Tunjuk. Tunjuk. Ha, itu benda yang keluar cakap. Ini benda yang tunjuk dalam telefon. Cakap. Ha, inilah gambar yang keluar melalui gambar handphone. Ya. Anak ini duduk di Indonesia ya. Ambil suara doktor, kita tarik daripada jauh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Azal wajah annas. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Jalal wal Ikram. Pulihkanlah kembali daripada jauh. Selamatkan dengan izin Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Jalal wal Ikram. Selamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah ya Rahman, Kau berikan keberkatan dengan izin Allah, beri selamat dengan izin Allah, muslimin wa muslimat, wa mu'minin wa mu'minat. Ya Allah, berikan selamat kalau nak menjalankan tugas kerja, jangan ganggu jin dan setan dengan pertolongan Allah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ini hati abu ya. Ambil hati abu dengan dua madu-madu, isi dalam sunduk ya. Sikit. Renjihkan pada baju dia atau gambar dia. Renjih ya. Masa renjih tu, tolong bacakan ayat kursi. Ya, 9 kali. Ayat kursi 9 kali. Ayat kursi ya. Buatkan 21 Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat. 21 Jumaat. Letak gambar kursi. Ya, dia Jumaat. Jadi, dia tak payah beritahu. Ya. Lepas tu, telefon anak tu. Suruh baca ayat 10 nak keluar pada rumah. Ayat Yasin 1 sampai 10. Dan kedua, masa nak lepas balik, bacakan ayat 1000 dinar. Dua ayat kursi, ayat Yasin, ayat buat cerita kalian balik. Lepas tu basuhkan muka ya. Masa dia jalan ke tugas, dan tu tolong bacakan ayat Yasin 1 sampai 7. Masa jalan ke 3 macam lah ya. Surah Yasin ni letak buah bantai kita. Satu tahun rumah, lain sekah masjid. Lepas, 7 hari. Ini, lepas buat ni, buang ni ya. Campurkan dengan air belaga ni lah. Yang buat ni. Jangan ada laga benda tu. Ambil yang sentuh air. Ya, ya. Sikit-sikit. Dekat baju dia. Dekat gambar dia. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Azar waj'an nas. Ya Qayyum, Ya Khayyum, Ya Jalal wa Ikram, Penawar Lillahi Ta'ala, Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau lah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kepada Engkau kami memohon, kepada Engkau kami meminta. Kau berikan keberkatan dengan izin Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Kau kabulkanlah doa kami dengan izin Allah. Apa yang kami buat semua kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Qayyum, Ya Khayyum, Ya Jalal wa Ikram, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Azar waj'an nas lillahi ta'ala Muhammad Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Nak buang benda tu. Ya, tolong masa buang tu tolong baca bismillah 7 kali ayat kursi 7 kali. Suruh dia baca ayat nak tidur pun baca ayat. Ayat yang satu ke surah Yasin. Telefon dia kat telefon dia. Jadi dia kata dia tu ya. Buat. Jadi apa ni buat? Pantang ada 4 perkara jangan bagi makan ni kabur ya. Yang pertama jangan makan ikan bakar ya. Termasuk ayam bakar pun daging bakar jangan makan. Ya. Kedua jangan makan telur goreng. Yang ketiga jangan makan nasi lemak ya. Betul ya. Yang keempat penghabis jangan makan apa ni? Boleh ya? Jangan makan minuman gas. Macam goreng, kakola, sebeak, benda yang tak payah minum lah. Pantang ni tak lama, 44 hari je. Kalau lupa makan. Goreng-goreng tak apa boleh. Start pantang pada 28 hari bulan 12. Start pantang lah. Ya, lepas tu makan. Nak tanya lah kakak. Bila hari ni kita tangkap ya. Melalui telefon melalui telefon kita tangkap jin dan syaitan gunakan apa nama ni janggut sotong eh. Janggut sotong Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama anak dia? Muhammad Ibrahim. Muhammad Ibrahim Lillahi Ta'ala Muhammad Rasulullah. Azar wajah anas. Tetapkan iman murahkan rezeki. Jauhkan jin dan setan.
Jangan ganggu dengan izin Allah. Ya kayu, ya kayu, ya jala wa ikram. Allahu Akbar. La ilaha illa subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kakak tengok tadi lah yang kita tangkap benda tu. Macam mana nampak? Lalu telefon gunakan janggut. Janggut apa? Janggut, janggut sotong bersama dengan payung buruk. Saya cakap sikit. Tak buat sikit. Terkejut ke ya, macam mana? Betul. Sebelumnya saya terkejut lah. Aha. Terkejut dan rasa takut. Aha. Saya pun rasa gemetar. Gemetar. Melihat itu. Dan apa yang kita nampak dengan apa yang dia cerita tu, dia macam synchronize. Ya. Dia synchronize. Sebab dia rasa macam benda tu sentiasa mengikut dia. Dia rasa macam malam tadi memang dia tak tidur langsung pada pagi. Ya. Jadi, yalah. Walaupun dia seorang doktor, dia minta mak dia tolong carikan tu ayah ada rumah. Tolong cari tu ayah tu tolong air. Yalah. Kalau sebab doktor selalu dia tak percaya kan. Ya, memang. Tapi dia yakinlah sebab dia kata ada ketika ni macam patient nak dah dekat nak mati je kan. Di sana dia minta pegang aja tangan dia. Dia minta anak saya pegang aja tangan dia. Anak saya tak pegang lah dia. Tak berani lah. So dia kata kalau dia tak banyak dan berzikir dan yakin. Saya rasa dah 3 minggu ke 4 minggu macam tu lah dia dah tak boleh demam sejuk, kebah tak kebah kan. Dah puas sama kaya tak kedua, dah cek takut denggi ke apa, tak dah cek darah semua. Tak ada kan. Dia balik, dia tak hospital pun ada. Balik rumah pun ada. Naik motor pun ada. Dia ikut. Ya. Jadi apa yang dia cerita dengan apa yang Tok Ayah cerita tu synchronize. Ya. Tapi bila saya tengok apa yang keluar tu memang saya terlalu seram lah. Ya. Saya rasa sedih pun ada dan rasa ya Allah ini kan yang mengasihkan aku. Dia isap darah. Ya, betul. Kebadian dia lemah. Alhamdulillah lah. Ya, insyaAllah. Dan telefon dia, tolong baca ayat Datuk Bahu itu. Pasal muka dia, ayat Yasin 1-10. Sampai itu ayat Sibulina. Dan ayat kita besok baca 1-7 ayat Yasin. Ya. Buat tiap-tiap kali basuh muka minta. Ya Allah, tak ada apa. Lepas kita tarik tu pantang nak jaga sikit. Yang selama 44 hari ni. Ha, ini benda ni Datuk Beri tahu. Orang susah nak tarik. Cerita boleh, nak tarik itu. Nak tarik benda yang keluar daripada badan gambar ataupun baju. Bila kita tarik ni buang, pantang tu jalan, benda tu macam tak ganggu lagi. Dia macam becik. Dah hilang, tak ada apa lah. Tapi sains dan teknologi ni memang tak percaya. Tak, itu yang Datuk cakap tadi. Tunjuklah baru orang nampak. Sekejap, tapi ya. Izinkan saya cakap lebih sikit. Boleh sikit dah. Saya bercakap, saya datang jumpa Datuk ni bukan kerana pertama kali. Ya. Mungkin saya pertama kali jumpa Datuk, tapi daripada adik saya yang datang. Dan kami ada beberapa insiden yang berlaku dalam family yang menyebabkan semuanya kena Allah. Tapi keyakinan melalui bantuan Datuk. Jadi, contohnya, kakak saya, atas pada saya, sakit tenat, dua-dua belah pinggang dia dah out. Ini tinggal 5%, post kidney 5%. Dan dia mengalami sakit diabetes awal kan, macam manis yang tinggi. Dan pada satu ketika tu dia memang dah bolted lah, dia jadi kembung sebab kidney dia rosak, dia jadi macam bengkak. Kami risau sebab mak kami dulu pun meninggal macam tu. So lepas macam mana ke adik saya dapat tahu pasal bantuan Tok Ayah, dia telah pergi ke Sungai Siput tu. Di situ jauh lah daripada hospital dengan keadaan kakak saya tenat masuk ICU. Dan sedar, tak sedar, dia orang intubate dia. Maknanya dia bergantung nafas like mesin. Jadi dia kalau mesin tu tutup, hatilah. Sebab dia dah lemas. So pada ketika tu tengah malam adik saya datang bantuan bantu ayah, saya hanya mampu buat itu ICU sahaja. Tulis Allah, itu ICU. Sebab kita tak boleh masuk. So Datuk kata esok ni kakak saya akan sedar. InsyaAllah sedar esok ni. Ya, Alhamdulillah. Dan selepas dia sedar, dia ialah kenapa banyak mak drug kan, dia lalok. Tapi Alhamdulillah dia dah okey, sekarang ni pun dah Alhamdulillah hidup baik, syukur pada Allah. Sebab awak datang daripada Datuk, keluar pun saya tak ada di sini. Keluar apa ya orang? Nanti boleh tanya adik saya lah, kalau cerita detail dia lah. Lepas itu juga Datuk telah ubat rumah
Peninggalan arwah mak bapak saya. Ya, yeah, ya. Yeah. Yang mana rumah tu dulu, memang kita masuk takut lah tu. Seram, seram. Seram, seram. Memang seram. Saya nak, rumah tu besar, kita banglo besar. Ceruk pun ada. Jadi macam orang tu menghati kita dari semua setiap penjuru. Hmm. Semua orang je, semua adik-adik. Kita orang kalau tidur dengan berapat kan. So, alhamdulillah Datuk pergi. Tapi saya tidak ada pada kira-kira itu. Adik-adik. Ya, ya. Alhamdulillah rumah tu kita pagar, kita pulih balik, kita keluar ke saya keluar tu. Tengah malam saya bangun pergi toilet kan betul. Alhamdulillah tak tidak berasa tak ada seram, tak ada tak terfikir pun benda-benda apa macam tu. Alhamdulillah.